Oke, teman-teman, ini ikan di Kupang. Ini teman-teman yang di Pulau Jawa masih ngerti ya, ikan namanya krapu. Ini barusan mati, ini segar sekali. Buat teman-teman yang dari Pulau Jawa jangan ngiler ya. Ini beratnya yang ini 8 kilo. Baru mati dan kita mau bikin sup atau mau bikin apa ini mantap. Ini bukan mancing mania, tapi kita beli. Inilah Kupang ETT dengan ikan yang paling keren. Oke, thank you. Ini kerapu apa namanya? Kerapu sunu, kalau di sini bilang kerapu sunu. Kerapu sunu? Iya. Ini betul-betul barusan mati. Ya, tadi ini masih ada napas tadi. Barusan juga. Waktu pegang di alis yang putih itu masih berat. Ini betina atau jantan? Ini kayaknya betina. Mudah-mudahan ada telur. Kemarin dapat telur. Oh. Nah, kemarin beli dapat telur. Kasih adik itu telur bagus. Atau adik ada makan tuh. Putih men, bersih. Ini kayaknya belah bakar. Parang sudah toh. Oh, ternyata tidak ada telurnya. Jantan. Mungkin telurnya sudah dilepaskan. Mantap habis. Ikan yang benar-benar segar. No es batu, hanya ada di Kupang ETT. Dengan opa siapa nih? Paman Haji. Paman Haji, mantap. Ini langganan beli ikan. Oke teman-teman. Nah, ini kita lanjut bawa ke rumah yang mesti proses masak. Ini kayaknya dibakar. Oke, guys, tadi kita udah panggang, lapangan sederhana aja di situ. Itu ada panggangnya. Tadi ada hujan ya, jadi saya tidak ambil gambarnya kalau pas dibakar. Dan ini tuh lihat tuh, wah udah jadi. Aku ambil yang setengah bagian di kepala karena yang lain udah rebutan makan. Ini enak banget nih teksturnya tuh. Dan saya sudah makan nih, ada pedis sekali ya. Ada pakai sambal dan ini enak banget. Ikannya tebal isinya dan aduh gimana ya kalau bilang kerapu, lu tahu sendirilah.
pasti paling enak sudah kalau ikan kerapu, the best all. Oke, yang ngiler-ngiler dah. Enak banget, makan sampai sambal tomat, oke, okay. Kecap manis, waduh. Apalagi bagi yang suka bagian kepala nih, wah, enak banget, sip, mantap. Oke, okay, teman-teman, tadi sekilas vlog saya, tadi saya lagi beli ikan dan kemudian sama istri. Tapi tadi, sorry ya, waktu saya turun ikannya udah pada dimakan semua. Jadi sisa bagian yang kepala bagian sebelah sih saya bikin videonya. Jadi sorry ya teman-teman, bukan tidak tunjukin semua, tapi memang ikannya enak sekali. Dan tadi saya sempat makan dulu, baru saya ambil bagian yang masih utuh itu, yang bagian sebelahnya itu baru saya bikin lanjutan videonya. Oke, mohon maaf ya, tapi ya setidaknya saya udah berjuang lah membuat video ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton ya sampai habis ya. Terima kasih banyak yang udah tolong di subscribe video saya dan tekan tombol like dan juga jempol, komen yang positif. Ya, ini sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin lagi pengen jalan-jalan pas lagi ada kegiatan mungkin di Kupang NTT. Jangan sampai Anda tidak mencoba ikannya ya. Tadi aku beli itu di depan Hotel Aston. Jadi ke situ langsung bisa, mereka bisa bantu bakar juga. Cuma yang saya punya saya bakar sendiri rumah pakai bumbu rahasia sendiri. Jadi beda lagi rasanya. Ya, berbagi yang seru aja di Kupang tuh kayak gitu, banyak ikan segar. Dan semoga pencinta ikan-ikan dimanapun kalian berada pengen tasty ya, bisa datang ke Kupang main-main dan bisa beli ikan yang segar. Dan ikannya sangat murah dan terjangkau. Tadi saya beli itu, percaya tidak percaya, saya open harganya, itu saya beli itu 200.000. Duh, besar begitu 200.000 kerapu. Dan kebetulan itu saya kenal baik sama pamannya yang jual, sehingga hampir setiap hari saya belanja ikan di sana, mereka kenal baik, jadi harganya luar biasa. Tadi ada orang lain datang, mereka apin sampai ada 350-400. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kunjungi main-main ke Instagram saya, binyamin_tandean_nhk. Terima kasih, see you next video. Jangan bosan-bosan untuk nonton vlog saya dan juga review tentang helm NHK yang saya bagikan setiap hari. Terima kasih, see you next video. Bye.